Wow. Pagi Pak Tandi. Pagi. Ini kopinya apa aja ini? Ini Pak, silakan. Manual brew ya? Iya Pak, manual brew Pak. Ini dari mana nih? Kopi Santino Pak. Santino nih, black single origin. Single origin. Dari sini semuanya. Ini namanya Santino. Iya Pak. Enggak ada hubungannya sama Santiago Uno. Nah, ini Bu Camat katanya menyiapkan sendiri tadi pagi, betul? Siap, Bapak Menteri. Apa namanya makanannya? Namanya basang. Basang? Siap. Basang. Isinya apa artinya? Isinya terbuat dari jagung. Jagung? Katanya harus pakai gula, betul? Iya. Siap, Bapak Menteri. Kalau nggak pakai gula, nggak apa? Saya udah manis soalnya. Siap. Sedikit aja ya? Siap, Bapak Menteri. Luar biasa, pagi-pagi ketemu Bapak Menteri. Biasanya cuma di TV. Oh, jangan begitu. Pernah dulu di Kuara sekali. Oh, enak banget ini. Ini kayak hapermut. Kayak hapermut. Tapi kalau coba pakai gula udah manis. Udah manis gitu. Yang masak Bapak Menteri Lurahnya, Bu Lurah. Oh, ini Bu Lurah. Bu Lurah Patapang. Siap, Bu. Santino. Enak banget. Ini manual brew tadi ya? Iya Pak. Barista manual brew ya? Iya Pak. Enak banget. Bu Camat akan membawakan apa ini namanya Bu Camat? Mohon izin Sikapor Bapak Menteri. Sikapor. Siap Bapak Menteri. Gila, siap ini. Sikapor. Siap mohon izin. Sikapora ini adalah tepung pakai pandan. Daun pandan asli Pak. Daun pandan pakai kelapa di atasnya. Iya Pak. Kita coba Sikapor. Manis juga ini. Nah, kelapanya. Kayak ini rasanya. Kayak jejongkong yang di Jawa. Enak, pandannya terasa banget. Setelah kita coba kopi Santino yang enak banget, khas Malino. Ini Arabica. Kalau ini tehnya, karena dataran tinggi Malino ini terkenal juga dengan tehnya. Nah, bisa diceritain nggak tehnya apa ini? Kalau ini namanya teh green tea Pak. Teh green tea. Ini Yabukita. Yabukita. Oh, Yabukita itu daerah sini ya? Itu nama dari pemberian dari Jepang Pak. Ini masalahnya ini teh dari Jepang Pak. Oh, teh dari Jepang yang dibudidayakan di sini ya? Iya, betul Pak. Teh Yabukita dari dataran tinggi Mali. Enak deh. Iya Pak. Itu daunnya juga bisa dimakan. Daunnya bisa digigit? Iya, bisa dimakan Pak. Wah enak nih, saya bawa pulang.